Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channelnya Panti Nugroho TV ya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ya, ini kita sedang melihat ada mobil Hyundai Actos yang sedang parkir di halaman kantor ini ya, teman-teman semua ya. Kalau dilihat sepintas ini kinclong sekali ya, teman-teman ya. Ini sepertinya punyanya Pak Agung. Nah, benar itu punyanya Pak Agung. Nanti kita lihat-lihat ya mobilnya seperti apa dari dekat. Terus saksikan ya teman-teman ya di video kita kali ini ya. Yuk, selamat menyaksikan teman-teman semua. Nah, ini Pak Agung. Kita minta untuk membuka mobilnya ya teman-teman ya. Yuk kita lihat bareng-bareng isinya seperti apa. Yuk teman-teman kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Nah, ini kata Pak Agung ini apa namanya, untuk interiornya sudah diganti ya teman-teman ya. Di sini kita lihat di bagian atas ini sudah diganti plafonnya, dan itu tadi bilangnya itu sudah ditambahi untuk peredam panas. Nah, kalau kita lihat sendiri di joknya ya teman-teman ya, ini joknya sudah diganti juga, sudah dilapisi dengan lapisan jok yang baru. Nah, ini coba lihat nih materialnya. Oh, bagus sekali ya, ini warnanya hitam, atapnya, plafonnya warna krem gitu ya, susu ya, putih susu. Nah, nanti kita lihat di bagian depannya seperti apa. Coba Pak Agung dihidupin ya Pak, ininya mesinnya seperti apa ya, suaranya. Oh, ini teman-teman nih bunyinya. Lanjut ya teman-teman ya videonya ya, kita mau lihat-lihat lagi di bagian mesinnya seperti apa ya teman-teman ya. Yuk kita lihat yuk teman-teman yuk bagian mesinnya yuk. Kita cukupkan ya teman-teman video kita kali ini ya. Terakhir kita mau nanya ke Pak Agung bagaimana kesan-kesannya selama ini memakai mobil Hyundai Actos. Gimana Pak Agung kesan-kesannya memakai mobil Hyundai Actos selama ini? Yang jelas irit mas. Kemudian ya mungkin sudah cocok dengan warga istri yang pakai kan. Jadi yang pakai istri tapi saya juga kerap pakai, jadi istri seneng sing mobil kecil, sudah cocok, sudah pas dengan kekarepane lah, namanya seperti itu. Jadi sudah. Selama make kendalane pripun, Pak? Kendalane paling ya mungkin karena mobil tua ya
Sebenarnya untuk kendala-kendala yang besar tidak ada, tidak namanya. Pernah macet ning dalan enggak? Selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Jadi cuma karena kita mungkin kelupaan istilahnya kalau istri make itu isane yogur pakai, gamane seperti itu. Jadi sering kelupaan ngisi air seperti tadi, mungkin ngisi air radiator dan sebagainya itu yang sering kadang lupa, saya juga lupa ngelek gitu. Mantap. Kalau masih nyaman bersama Hyundai Atos lah ya Pak ya. Iya, nyaman sekali. Nyaman bersama Hyundai Atos. Ya, siap. Makasih Pak Agung sharingnya. Terima kasih. Sama-sama. Sesama pemakai Hyundai Atos. Terima kasih Pak Agung. Yuk, hati-hati di jalan Pak Agung. Yuk.